Halo teman-teman, pada video Technoding kali ini akan dijelaskan cara setting DNS at guard.com Android. Fungsinya apa sih bang? Nah, pakai DNS at guard ini kita bisa buka situs yang diblokir tanpa iklan di google.com. Langsung saja yuk. Sebagai contoh, di sini saya pakai HP Xiaomi Redmi 10 2022 dengan versi Android 13 MIUI 14. Oke, kita buka pengaturan Android. Pilih menu Connection and Sharing, pilih kolom Private DNS, lalu pilih opsi Private DNS Provider Hostname. Nah, setelah itu ketik dns@guard.com dan pilih save. Nah, itu saja video Technoding tentang cara pasang DNS at guard.com Android. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you guys.